pagi pemirsa channel Kosianto. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025. Saat ini saya berada di ujung Ring Road Barat di Yogyakarta di daerah Sleman. Saya akan kembali untuk mengupdate progres di area tol Jogja Solo dari Kronggahan. Saya mencoba akan menyusuri dari sisi Ring Road Barat ke Ring Road Utara. Bagaimana pantauannya? Berikut video selengkapnya. Dan ini adalah ujung Ring Road Barat. Terlihat ada kren-kren yang besar dan juga di bawah tampaknya nanti dari titik ini akan menggunakan girder launcher untuk penempatan girder. Dan di depan sana ada pilar Sosro Bahu yang paling barat, posisinya sejajar dengan jalan Ring Road Barat. Tampaknya nanti apabila telah siap akan diputar untuk menyesuaikan jalur di atasnya. Saya akan coba untuk menyusuri ke arah timur. Tampaknya nanti di sini akan menggunakan girder launcher yang berwarna merah ini untuk menaikkan naik girder. Dan ini tiang-tiang untuk Sosro Bahu. Sosro Bahu sedang disiapkan rangka atasnya. Dan ini suasana pagi hari ini, arus kendaraan cukup padat.
ini perapatan Kronggahan. Ada yang sudah dibuka. Dan ini sisi bagian jalan untuk keluar dari tol. Saya akan mencoba untuk melihat view dari udara menggunakan drone. Dan ini visual dari sisi sebelah timur dari Ring Road Utara. Kita menuju ke arah barat. Terlihat suasana pagi hari ini cukup ramai lancar. Dan ini nantinya sebagai jalur keluar dan jalur masuk. Di area ini juga sudah dipadatkan. Yang ke kiri ini yang menuju ke Solo. Terlihat bagian ujung dari sisi sebelah timur ini. Kita coba untuk menyusuri ke arah barat. Terlihat di sisi sebelah timur ini sudah dibuka backstingnya. Mantap. Dan tidak lama lagi bisa dilakukan pemutaran. Saat ini posisinya masih sejajar dengan jalan Ring Road di bawahnya, nantinya akan diputar berpalang atau melintang. Mantap nih, sudah kering.
Tampaknya nanti di sini ada sekitar 10 sosro bahu. Kita coba menuju ke perapatan Keronggahan. Terlihat ada persiapan untuk pembersihan di bagian pilar atau pier head dari sosro bahu. Selalu kita doakan para pekerja yang bertugas selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Kita coba menyusuri terus ke arah barat. Dan di bawah ini terlihat sosro bahu yang paling barat. Tampaknya juga sudah siap untuk dibuka backstingnya. Kita coba ke sisi sebelah barat lagi. Di area ini tampaknya nanti akan menggunakan girder launcher untuk pemasangan girder. Terlihat dua buah crane yang besar sedang dipersiapkan untuk menaikkan girder launcher. Dan ini yang mengarah ke Junction Sleman. Terlihat di kejauhan sana lokasi Junction Sleman. Nantinya di sini akan ada perputaran yang menuju Kulon Progo dan menuju Bawen.
Terlihat di sini juga sedang persiapan pemadatan. Area Junction Sleman terlihat sudah terbentuk area perputarannya. Demikian pantauan terkini dari channel Eko Sianto. Nantikan liputan selanjutnya. Dan saat ini sudah terdengar alarm RTH. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Salam Indonesia maju. Terima kasih.